Dengan diresmikannya allegrocafe.id di Doyobaru, Distrik Kwaibu, ini menambah wisata kuliner di Kabupaten Jayapura. Kafe dengan standar nasional ini merupakan satu-satunya yang berada di Doyobaru. Tempat tongkrongan baru para anak muda milenial hadir di Kabupaten Jayapura yaitu allegrocafe.id yang bernuansa minimalis dan modern yang beralamat di Kompleks Ruko Origin, Doyobaru, Distrik Kwaibu, Kabupaten Jayapura. allegrocafe.id merupakan tempat recommended untuk berkumpul para teman, sahabat, keluarga, serta kolega bisnis. Di kafe ini menjadi rujukan semua kalangan mulai dari kaula muda hingga tua dan kalangan lain. Berbagai sajian makanan dan minuman khas allegrocafe.id yang bertaraf nasional dan internasional dengan fasilitas yang sudah disiapkan. Mulai dari live music, meeting room hingga family party yang membekap 50 hingga 100 orang. Serta masih banyak fasilitas lain dengan harga yang cukup terjangkau. Sandra selaku owner allegrocafe.id ketika ditemui usai grand opening mengatakan bahwa kehadiran allegrocafe.id menawarkan promo spesial 30% semua menu bagi 30 orang pendaftar pertama selama seminggu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kami punya penawaran berbagai macam penawaran menarik tentunya setiap ini. Untuk sekarang kami ini masih grand opening sehingga kami menawarkan promo spesial 30% untuk all item setiap hari ya, setiap hari sebanyak 30 pendaftar pengunjung pertama. Kami ada menawarkan coffee es dari ini dari minuman ya. Kami banyak macam-macam minuman di sini, ada coffee ice khas allegro.id brand kami sendiri, terus ada beraneka macam minuman milkshake, coklat, masih banyak lagi varian yang lainnya. Terus dari makanan kami sendiri ada menyediakan nasi negro allegro. Jadi dia nasi goreng itu berupa nasi goreng tapi tampilannya itu negro, black, jadi hitam. Itu yang kandungannya itu kita pakai dari tinta cumi. Semua yang kami gunakan pewarna makanan, tidak ada pewarna makanan yang ya. Ditambahkan Sandra, kehadiran kafe tersebut juga dapat membantu dan mendukung program pemerintah Kabupaten Jayapura, yaitu menambah pendapatan asli daerah di sektor pariwisata. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan.